jadi Rika putus sama pacarnya gara-gara lo? Pantesan dia gue ajak ngomong diem aja. Gue telepon juga gak diangkat-angkat. Dia tuh pasti marah banget deh sama lo. Terus nasib gue gimana dong, Mil? Kompetisinya kan tinggal sebulan lagi. Satu-satunya cara, lo harus minta maaf sama Dika besok di kampus. Oke. Oke. Dika! Dik! Dika! Dika! Dik! Dik! Dika! Dika! Aduh. Sih. Oke. Gue mau minta maaf. Soal Mangga yang ngancurin kue lo itu, sumpah gue gak sengaja. Lagi salah lo sendiri, kenapa lo tiba-tiba ada di situ? Dan soal lo putus sama pacar lo, ya mungkin aja itu udah takdir kan? Tunggu dulu! Tuh! Gue mau minta maaf! Kok lo mau main pergi sih? Gak ada sopan santunnya lo! Lo mau benar-benar minta maaf sama gue? Atau lo mau benar-benar marah sama gue? Enggak, gini. Jadi orang gak jelas banget tuh. Mil, Dika gak mau maafin gue. Ini rumahnya si Dika. Permisi. 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 Assalamualaikum. Lo harus samperin ke rumahnya. Biar Dika tuh tahu kalau lo tuh serius minta maaf. Ya, gue kirim nih ke lo sekarang alamatnya ya. Ya udah, semangat! Waalaikumsalam. Iya. Bu, ini rumahnya Dika? Iya, Neng. Cari Mas Dika, Neng. Iya, Dikanya ada. Wah, Mas Dikanya kalau jam segini nggak ada, Neng. Biasanya sih ada di taman belakang. Oh. Itu loh, Neng. Iya. Ngajarin anak-anak breakdown-breakdown yang kayak gini, Neng. Iya udah kalau gitu saya ke taman belakang ya. Iya, silakan Neng. Iya. Permisi. Iya, Neng. Oke, adik-adik, kemarin kita udah latihan tari apa? Ada yang inget? Tari piring! Pinter! Nah, hari ini kakak pengen ngajarin tarian yang lebih sedikit berbeda. Nah, nama tarian ini namanya shuffle dance. Atau disebut juga running man. Nah, di tarian ini simple. Cuma ada dua poin penting yang harus kalian inget. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bisa baik juga dia ternyata. Ya, hah? Kenapa? Ya udah adik, kalian latihan dulu ya. Kakak samperin dia dulu. Silakan. Ngapain lo? Ini bantuin. Kasih ya. Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Nggak etis kalau kita ribut di depan anak-anak. Gue nggak ngajak ribut. Gue kesini cuma mau minta maaf. Maaf lo tuh nggak bisa bikin gue balikan sama mantan gue. Nggak akan ngerubah apapun. Lo nggak capek apa ngikutin gue terus? Ya kalau boleh jujur sih gue capek, tapi gak apa-apa lah. Yang penting lo tuh mau jadi partner gue di Star Disco, terus lo juga ajarin gue latihan nari, oke? Ya. Lo belum minta maaf aja udah mau gue jadi partner lo. Mimpi lo. Pas lo ketemu sama dia nih besok, lo langsung jalan pakai lutut, terus lo langsung sungkem. Malah bengong lo. Udah sana pulang. Tunggu. Dik. Apalagi, lu kenapa sih? Maafin gue ya, please. Maafin gue. Dengar ya. Gue bukan dewa, jadi lu gak usah sembah-sembah gue, oke? Mendingan sekarang lu balik. Lu kok gitu sih? Kan gue minta maaf. Lu kok gitu sih? Gak sopan banget lu. Thank you ya, udah jagain gue sampai rumah. Tunggu dulu. Dik, dengerin gue dulu. Dik. Dika!
Bodoh amat. Dika! 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 Aduh, ini. Dika! 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 Udah, gue tungguin aja deh. Saya keras kepala. Dari tadi cuma diintip terus, Mas. Kenapa nggak disamperin aja? Woi, lu lagi syuting film ini ya apa? Dengar ya, syarat pertama kalau mau jadi murid gue, lu gak boleh sampai sakit. Jadi lu mau ngajarin gue? Selamat ya, bro. Akhirnya, jadian sama Nisa. Gue yakin sama lo. Gue berani taruhan, tahun ini lo pasti bisa menaik kompetisi start di sekolah ini. Ya gak, bro? Yoi, bro. Partner hidup, partner karir pula. Lupa dan bisa aja. Biasa aja kali ya. Iya. Berarti lo juga udah maafin gue dong? Iya, iya. Lo jangan senangan dulu. Okay. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Lo harus bantu gue buat balikan lagi sama Risa. Lo harus jelasin semuanya kejadian yang kemarin. Yang kemarin lo nipu gue pakai buah mangga, inget kan? Sedetail mungkin. Oh, jadi lu gak mau? Oke, okay, fine. Oke, deal. Bener ya? Ya, oke. Kalau gitu besok pagi kita ketemu di sini. Jam 7 pagi. Ingat? Jam 7 pagi. Makasih banyak, ini. Makasih banyak. Sumpah, gue tenang banget. Makasih banyak. Sorry. Gue seneng banget soalnya. Gue udah seneng kan? Sama-sama. Kalau gitu, terus sama lagi ya. Oke, gue balik. Oke. Hati-hati. Thank you, Dik. Ya. Thank you ya. Hati-hati.